Pemirsa, kebakaran lahan dan hutan di Riau kembali terjadi. Berdasarkan pantauan udara, terlihat puluhan hektar lahan gambut terbakar di kawasan cagar biosfer Giam Sia Kecil. Sementara itu, jumlah titik api di Riau hari ini terpantau sebanyak 34 titik yang tersebar di 8 kabupaten. Kebakaran lahan terlihat dari ketinggian 400 kaki di atas Kabupaten Bengkalis, Riau. Belasan titik api bermunculan di kawasan cagar biosfer Giam Sia Kecil, Kecamatan Bukti Batu, Kabupaten Bengkalis. Sekitar 50 hektar kawasan gambut mustah terbakar. Sebagian areal yang terbakar berada di lahan masyarakat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan ini, namun diduga sementara lahan ini sengaja dibakar pemilik lahan untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit.